Quá nhờ một phạt bóng rất hay cơ hội dành cho Abdulin. Ôi, rất căng và như vậy đã quan thắng. Jelang hadapi timnas Indonesia U24, Taiwan ketakutan. Và trong dàn sau đó thì có một cầu thủ trẻ đang có một vị trí thi đấu rất ổn định, đó là Lê Văn Đô, người thường xuyên ghi những bàn thắng quan trọng cho câu lạc bộ Công An. Di tengah sorak-sorai ribuan supporter yang memenuhi Stadion Piala Dunia Hangzhou, Asian Games 2023 menghadirkan pertarungan yang epik. Timnas Indonesia U24 bersiap untuk menghadapi lawan berat Taiwan dalam pertandingan penting yang akan menentukan nasib mereka di turnamen ini. Kedua tim datang ke lapangan dengan tekad yang kuat, tetapi sorotan malam ini adalah pada dua pemain muda berbakat, Hugo Samir dan Rawai Rumakik. Pemain muda berusia 18 tahun ini telah menjadi bintang terang dalam timnas Indonesia. Hugo Samir adalah contoh nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk sukses dalam sepak bola. Kecepatan dan kelincahannya di tengah lapangan telah membuatnya menjadi mimpi buruk bagi pertahanan lawan. Ketika kita menyaksikan Hugo Samir beraksi, kita melihat kilat muda yang membakar lapangan. Akselerasi dan dribblingnya mengingatkan kita pada pemain-pemain top dunia. Kemampuannya untuk melewati pemain-pemain lawan dan menciptakan peluang adalah seni yang langka di dunia sepak bola. Pencapaiannya dalam pertandingan melawan Kyrgyzstan telah menjadikannya pusat perhatian. Hugo Samir mencetak gol yang luar biasa, melewati beberapa pemain lawan sebelum melepaskan tembakan yang tak terhentikan. Gol tersebut bukan hanya gol biasa, itu adalah karya seni di lapangan hijau. Hugo Samir telah menjadi pemain kunci dalam perjalanan timnas Indonesia di Asian Games 2023. Dia adalah harapan hidup mereka, sumber inspirasi, dan bukti bahwa bakat muda Indonesia bisa bersaing di tingkat internasional. Kisah Rawai Rumakik adalah salah satu yang paling mengharukan dalam sepak bola. Ketika striker andalan timnas Indonesia, Ramadan Sananta, tidak dapat bermain dalam Asian Games ini, banyak yang meragukan apakah tim akan mampu mengatasi kehilangannya. Tetapi, disinilah Rawai Rumakik tampil sebagai pahlawan tak terduga. Rawai Rumakik bukan hanya mencetak gol dalam pertandingan melawan Kyrgyzstan, tetapi juga membuktikan bahwa tekad dan semangat dapat mengatasi segala rintangan. Gol yang ia cetak membuka pintu kemenangan bagi timnas Indonesia, dan itu adalah momen yang akan diingat selamanya. Prestasi Rawai Rumakik menginspirasi tidak hanya timnya, tetapi juga seluruh bangsa. Ia adalah bukti hidup bahwa mimpi dapat menjadi kenyataan jika kita bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Rawai Rumakik adalah pahlawan dalam sepatu sepak bola, dan dia telah mengukir namanya dalam sejarah timnas Indonesia. Prestasi timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 telah menarik perhatian media luar negeri. Mereka mengikuti dengan cermat perjalanan tim ini dan memberikan komentar positif tentang penampilan mereka. Antusiasme global terhadap perkembangan sepak bola di Asia Tenggara tercermin dalam kata-kata media asing. Mereka mengakui bahwa timnas Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dan menjadi pesaing yang tangguh di turnamen ini. Ini adalah pujian bagi seluruh tim dan juga bagi Hugo Samir dan Rawai Rumakik yang telah menjadi wajah tim ini di mata dunia. Sementara, timnas Indonesia telah mendapat banyak perhatian, Taiwan juga merupakan lawan yang kuat. Timnas Taiwan memiliki sejumlah pemain berkualitas yang dapat menciptakan masalah bagi pertahanan timnas Indonesia. Pertandingan ini akan menjadi ujian sejati bagi kedua tim. Reaksi dari Taiwan juga akan menambah keseruan pertandingan ini. Mereka pasti akan berusaha keras untuk meraih kemenangan dan melangkah lebih jauh di Asian Games. Pertandingan melawan timnas Indonesia adalah peluang bagi Taiwan untuk membuktikan kemampuannya dan meraih prestasi yang membanggakan. Seluruh Indonesia akan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia U24 dalam pertandingan melawan Taiwan.
Dukungan dari rakyat Indonesia telah menjadi kekuatan besar bagi para pemain di lapangan. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya bermain untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk seluruh bangsa. Ketika pertandingan dimulai, mata dunia akan tertuju pada Stadion Piala Dunia Hangzhou. Ini adalah saat bagi Hugo Samir, Ramiro Magic, dan seluruh timnas Indonesia untuk mengambil langkah besar menuju prestasi gemilang. Mereka adalah wakil Indonesia di kancah internasional. Dan kami semua berharap mereka dapat meraih kemenangan yang membanggakan untuk negara ini. Pertandingan melawan Taiwan di Asian Games 2023 adalah pertarungan epik yang akan diingat oleh banyak orang. Hugo Samir dan Ramiro Magic adalah simbol semangat, tekad, dan keberanian. Mereka adalah pemain yang telah menginspirasi tidak hanya timnya, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Semua mata akan tertuju pada pertandingan ini, dan kita semua menantikan momen-momen bersejarah dalam dunia sepak bola Indonesia. Pertandingan sepak bola adalah tentang lebih dari sekedar skor akhir. Itu tentang semangat, tekad, dan keberanian. Semoga timnas Indonesia bisa tampil dengan penuh semangat dan meraih kemenangan yang membanggakan untuk negara ini. Kita semua akan bersatu untuk mendukung mereka dan semoga Indonesia bisa merayakan malam yang penuh kebahagiaan.